Halo, Bun. Melahirkan anak yang cerdas tentu menjadi harapan dan dambaan dari setiap ibu hamil. Salah satu faktor penunjangnya adalah asupan nutrisi yang Bunda peroleh selama masa kehamilan. Oleh sebab itu, memperhatikan asupan nutrisi menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan oleh ibu hamil. Jika Bunda ingin bayi lahir dengan kecerdasan yang baik dan optimal, maka Bunda harus berupaya memenuhi sejumlah kebutuhan nutrisi tertentu. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas nutrisi untuk ibu hamil yang sangat penting bagi tumbuh kembang otak janin serta cara ibu hamil untuk memenuhinya. Yuk kita bahas, Bun. Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Asam folat. Salah satu jenis nutrisi yang penting bagi ibu hamil selama masa kehamilan adalah asam folat. Folat berperan penting dalam membentuk sel-sel dan sistem organ pada janin. Tercukupinya asam folat juga bisa mengurangi resiko munculnya kelainan bawaan pada janin. Oleh sebab itu, asupan nutrisi ini menjadi penting untuk dipenuhi ibu hamil. Untuk memenuhinya, ibu hamil bisa mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam folat seperti sayuran berdaun hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, serta makanan tinggi protein seperti telur, daging sapi, dan ikan. Selain dari makanan, Bunda juga bisa mengkonsumsi suplemen asam folat yang diresepkan oleh dokter. 2. DHA. DHA merupakan salah satu jenis asam lemak omega-3 yang penting untuk perkembangan otak. Oleh sebab itu, DHA menjadi salah satu asupan nutrisi yang wajib dipenuhi ibu hamil agar janin nantinya memiliki bekal kecerdasan yang baik. Untuk dapat memenuhinya, Bunda bisa memperbanyak makan ikan yang rendah merkuri seperti ikan salmon, ikan kembung, ikan teri, dan lain-lain. Telur juga termasuk makanan yang kaya akan DHA. Bunda juga bisa menambahkan beberapa suplemen seperti minyak ikan atau suplemen yang diresepkan oleh dokter. 3. Zat besi. Zat besi mungkin dikenal sebagai salah satu nutrisi untuk mencegah anemia. Namun ternyata zat besi juga berperan penting dalam mendukung kecerdasan anak sejak di dalam kandungan. Terpenuhinya asupan zat besi akan berkaitan dengan kualitas otak dan meningkatkan konsentrasi. Bunda bisa memenuhinya dengan mengkonsumsi beberapa makanan seperti daging merah, hati sapi, ikan, bayam, brokoli, dan kacang-kacangan. 4. Vitamin D. Ibu hamil juga membutuhkan asupan vitamin D yang cukup untuk mengoptimalkan perkembangan otak si kecil. Untuk memenuhinya, Bunda bisa mendapatkannya dari sinar matahari di pagi hari. Selain itu, Bunda juga bisa memperolehnya dari makanan alami seperti kuning telur, tahu dan tempe, ikan salmon, susu, pisang, dan lain-lain. Sisanya, Bunda bisa mengkonsumsi suplemen tambahan atas resep dari dokter. 5. Vitamin B. Kecukupan vitamin B juga penting diperhatikan oleh ibu hamil jika ingin anak terlahir cerdas. Sebab vitamin B membantu mengubah makanan menjadi berbagai nutrisi baik yang mudah diserap oleh tubuh sehingga terbentuk metabolisme yang sehat. Berikut adalah beberapa makanan yang dapat Bunda konsumsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin B kompleks. Di antaranya ikan salmon, sayuran hijau, telur, susu, daging ayam dan sapi, dan yogurt. Nah itu dia, Bun, nutrisi yang wajib dipenuhi ibu hamil agar dapat melahirkan anak yang cerdas. Semoga informasi ini bermanfaat ya, Bun. Sekian.